Fasilitas umum di sekitar kita. Episode 9 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman kelas 1 semuanya. Kalian pasti nungguin Nana ya. Maaf ya, tadi Nana diajak ibu ke pasar. Makasih ya Nana udah bantu ibu ke pasar. Iya Bu, sini biar Nana keluarin barang-barangnya. Ya udah kalau kayak gitu, ibu nyapu rumah dulu ya. Iya Bu. Teman-teman, lihat yuk Nana sama ibu belanja apa saja tadi. Ada kangkung 2 ikat. Terus ada tempe. Tempe kita letakkan di sebelah kanan kangkung. Berarti di sebelah kiri tempe ada apa teman-teman? Iya, ada kangkung. Ini ada tahu juga. Kita taruh di atas tempe ya. Berarti di bawah tahu ada apa teman-teman? Iya, di atas tempe ada tahu yang baru Nana taruh. Ini ada ikan. Ikannya kita taruh di atas kangkung, di sebelah kiri tahu. Berarti di sebelah kanan ikan ada apa ya teman-teman? Benar, ada tempe. Nah, sekarang kita keluarkan jeruk yang tadi Nana bawa. Jeruknya kita letakkan di sebelah kanan tempe. Berarti di sebelah kiri jeruk ada apa ya? Iya, benar lagi. Sebelah kiri jeruk ada tahu. Hore, kita sudah selesai. Ayo kita lihat ada apa saja di meja ini. Tadi ada kangkung 2 ikat. Dan juga ada tempe. Tempe ada di sebelah kanan kangkung. Artinya kangkung ada di mananya tempe ya, teman-teman. Benar, kangkung ada di sebelah kiri tempe. Lalu ada tahu juga. Tahu ada di atas tempe. Berarti di bawah tahu apa ya teman-teman? Betul, ada tempe. Ini ada ikan. Ikannya kita taruh di atas kangkung, di sebelah kiri tahu. Berarti di sebelah kanan ikan ada apa ya teman-teman? Betul, ada tempe. Ini ada jeruk juga. Jeruknya ada di sebelah kanan tempe. Berarti di sebelah kiri jeruk ada apa ya? Betul, ada tahu. Senang sekali ya teman-teman. Belanjaan kita hari ini ada banyak ya. Ada kangkung, tempe, tahu, ikan, dan jeruk. Semuanya akan dipakai untuk ibu memasak. Sekarang kita bisa lanjut belajar deh. Oh iya, tapi Nana cuci tangan dulu ya.
Teman-teman, jangan lupa untuk cuci tangan juga ya, setelah melakukan pekerjaan. Nana cuci tangan dulu ya. Dadah teman-teman. Halo teman-teman. Kalian semua sudah siap untuk belajar? Buku dan alat tulisnya jangan lupa ya. Kalian juga boleh loh didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian. Siapa di antara kalian yang juga biasa dimintai tolong ibunya belanja ke pasar? Ayo, angkat tangan. Wah, banyak juga ya yang biasa ikut ibu kalian ke pasar. Kalian tahu nggak? Pasar itu adalah salah satu fasilitas umum loh. Fasilitas umum itu adalah sarana yang diberikan pemerintah untuk kita gunakan bersama. Salah satunya pasar atau sekolah kita. Kalau fasilitas umum yang terdekat dengan kamu apa coba? Ada yang tahu nggak? Hehehehe. Nana kasih tahu ya. Fasilitas umum yang paling dekat dengan rumah kita adalah jalanan. Siapa yang dekat rumahnya ada jalanan? Semua pasti ada ya. Jalanan ada bermacam-macam. Ada jalan yang kecil dan ada jalan yang luas. Terus fasilitas umum apa lagi ya yang ada di dekat lingkungan kalian? Iya, ada puskesmas. Sekolah. Rumah ibadah. Halte bus. Wah, iya. Macam-macam ya fasilitas umum di sekitar rumah kita. Semua fasilitas umum itu dihubungkan dengan jalan. Jalan membuat kita bisa menuju ke semua fasilitas umum dengan lancar. Ingat ya, fasilitas umum itu harus dijaga. Kita tidak boleh mengotori dan merusaknya. Yuk, kita ulangin lagi. Fasilitas umum itu adalah sarana yang diberikan pemerintah untuk kita gunakan bersama. Fasilitas umum itu ada di sekitar kita. Salah satu contoh fasilitas umum paling dekat adalah jalan. Beberapa contoh fasilitas umum di sekitar kita adalah puskesmas, sekolah, rumah ibadah, halte bus. Fasilitas umum harus dipelihara ya. Jangan dirusak, karena untuk kepentingan bersama. Sekarang kita istirahat dulu yuk sebentar. Tapi kalian jangan kemana-mana. Karena setelah ini,
kita akan baca cerita bersama. Sudah siap membaca? Sebelum kita membaca, kita tebak tulisan dulu ya. Nana udah punya kosakata yang pasti kalian sudah tahu. Lihat, ada nomor kartu 1 sampai 5. Coba kalian pilih nomor berapa. Nanti kalau kalian sudah pilih, Nana akan tunjukkan ke kalian. Terus kalian baca ya. Oke, kita mulai. Kalian mau pilih nomor berapa? Nomor 3 ya. Coba kalian baca dengan suara yang kencang ya. Iya benar, bacanya selalu. Sekarang kita pilih lagi ya, nomor yang mana? Oke, yang nomor 2 ya. Yuk kita baca. Benar lagi. Yang ini tulisannya tentang. Ayo, masih ada 3 kartu lagi nih. Kalian pilih yang nomor berapa? Oh, nomor 5. Baca yang keras lagi ya. 1, 2, 3. Pintar, tulisannya ini bacanya kepada. Nah, sisa 2 nih. Yang mana coba? Yang nomor 1 ya. Yuk kita baca bersama. Semuanya harus baca ya. Yang ini bacanya sekarang. Hebat, sisa 1 kartu lagi nih. Nomor 4. Coba kita lihat bersama tulisannya apa ya? Benar, ini bacanya bagaimana? Kalian semuanya hebat-hebat ya. Hore! Ayo kita ulangi lagi ya membacanya. Yang pertama katanya adalah selalu. Selalu. Coba kalian baca dengan suara yang kencang ya. Sekali lagi. Selalu. Selanjutnya, katanya adalah tentang. Tentang. Coba kalian baca dengan suara yang kencang ya. Sekali lagi. Tentang. Selanjutnya, katanya adalah sekarang. Sekarang. Coba kalian baca dengan suara yang kencang ya. Sekali lagi. Sekarang. Selanjutnya, katanya adalah kepada. Kepada. Coba kalian baca dengan suara yang kencang ya. Sekali lagi. Kepada. Selanjutnya, katanya adalah bagaimana. Bagaimana. Coba kalian baca dengan suara yang kencang ya. Sekali lagi. Bagaimana. Thank you.
Teman-teman, yuk sekarang kita membaca bersama. Cerita kita kali ini judulnya Perahu Kertas. Di buku kalian juga ada loh, halaman 71. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ada apa sih di gambar ini? Ada anak-anak yang sedang bermain perahu kertas ya di sungai. Tapi mereka didampingi oleh bapak guru. Wah, kayak seru banget nih. Yuk kita baca bersama. Kalian juga ikut baca ya. Perahu kertas. Lia murid kelas 1. Lia murid yang periang. Pak guru memberi tugas. Tugasnya membuat perahu kertas. Tugas dibuat berkelompok. Lia menjadi ketua kelompok. Pak guru membagikan kertas berwarna. Pak guru memberi contoh cara melipat. Lia berhasil membuat perahu kertas. Lia membantu temannya membuat perahu kertas. Mereka berhasil membuat perahu kertas. Pak guru mengajak keluar kelas. Semua murid pergi keluar kelas. Di luar kelas ada kolam. Perahu kertas ditaruh di atas air. Perahu kertas mengapung di air. Mereka gembira sekali. Gimana? Seru kan ceritanya? Iya, seru banget. Nana jadi pengen main perahu-perahuan juga. Hihi, tapi nanti setelah ini. Kalian ingat kan awal ceritanya? Coba ceritain ke aku apa yang terjadi di awal cerita. Benar, Pak Guru memberi tugas. Tugasnya membuat perahu kertas. Terus lanjutannya apa teman-teman? Iya, semua murid-murid berhasil membuat perahu kertas ya, dibantu oleh Lia. Nah, terus akhir ceritanya apa coba? Benar sekali. Setelah semua perahu kertasnya jadi, semua murid mengapungkan perahu kertasnya di sungai, didampingi Pak Guru. Nah, siapa di antara kalian yang bisa membuat perahu kertas? Semuanya bisa. Memang teman-teman kelas 1 hebat-hebat semuanya. Sekarang, kita main apa lagi ya yang seru? Oh iya, Nana tahu. Gimana kalau kita mengukur jarak dengan langkah? Begini caranya. Perhatikan benda terdekat dengan kalian saat ini. Lalu, kita melangkah ke sana sambil dihitung langkahnya.
Kalian lihat meja yang ada di dekat aku kan? Bagus! Sekarang aku akan melangkah ke meja itu sambil menghitung langkahnya. Kita hitung langkahnya bersama ya. Suaranya tapi harus keras. Oke, kita mulai ya. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, empat langkah, lima langkah, enam langkah, sampai deh ke meja. Berarti jarak Nana ke meja ada 6 langkah. Mudah kan? Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Ayo sekarang kita jalan ke arah pintu itu. Ayo kita hitung. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, empat langkah, lima langkah. Hore! Kita sampai. Berarti jarak ke pintu itu adalah 5 langkah. Nah, nanti kalian juga bisa main ini bersama Mama Papa juga. Asik kan? Hai teman-teman, kita sudah belajar sambil bermain. Kalian kalau sudah bisa, pasti kalian sudah bisa mengerjakan tugas-tugas di buku kerja kalian. Waktu mengerjakan tugas, boleh kok didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian. Oh iya, jangan lupa mengerjakan lembar refleksinya yang ada di bagian belakang buku kalian. Lembarnya yang seperti ini ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah! Tadi kita sudah membantu ibu untuk mengeluarkan barang belanjaannya ya. Kita jadi tahu yang mana di kanan dan yang mana di kiri. Kita juga belajar fasilitas umum di sekitar kita. Seperti jalan, puskesmas, sekolah, dan rumah ibadah. Fasilitas umum itu harus kita jaga dan pelihara ya, teman-teman. Nah, siapa yang suka main tebak tulisan? Jangan lupa kata-kata yang sudah kalian baca ya. Kalau aku suka banget sama cerita perahu kertas yang tadi kita baca bersama. Aku jadi ingin membuat perahu kertasnya juga. Teman-teman ada yang bisa membuat perahu kertas? Ajarin aku ya kapan-kapan caranya. Kita juga belajar menghitung jarak dengan langkah. Siapa yang sudah mengukur jarak dengan langkah ke benda-benda yang dekat rumah kalian juga? Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa!